Hello, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Hani. Okey, hari ni saya nak masak siput sedut. Yang hari tu saya ada kutip dekat kampung sebelah, kampung suami saya dekat Perak. So, baru hari ni saya boleh masak dia sebab saya kena simpan dia dulu dalam 3 atau 4 hari. So, saya tengok tadi dia macam udah tak berpasir. So, jadi kita boleh masak dia lah untuk hari ni. Tapi saya masak dia, saya campur dengan pucuk paku biar lebih sedap kan. Okey, saya tunjuk siput sedut tu yang sudah saya buang dia punya buntut dia. Okey, inilah dia siput sedut rancak yang saya kutip dekat sungai Tempias. Orang kata sungai Tempias. Dia macam aliran sungai Perak lah juga kan. Yang saya kutip dekat kampung sebelah hari tu. Siput sedut dalam 1 kilo, 1,5 kilo atau 2 kilo lah. 2 batang serai, 1 ikat pucuk paku, 1 biji kelapa parut. Lepas tu 2 ulas bawang putih, cili api merah dengan cili Melaka dengan cili kampung lah. Saya pakai banyak sebab nak pedas. Lepas tu dalam 15 biji bawang merah kecil dengan halia 1/2 inci dengan buah keras dalam 3 ulas buah keras. Nak bagi dia lagi lemak. Okey. Semua bahan-bahan ni saya proses dulu. Ini saya blender dulu ya. Okey, kita tumis dia dulu dengan serai. Tadi saya sudah masukkan kubuk kunyit. Lepas tu kita biarkan dululah dia sampai naik pecah minyak. Lalu saya sementara tu saya nak peras santan dia. Okey, dia punya bahan-bahan tadi sudah pecah minyak. Saya masukkan siput sedut ni dulu, baru saya akan masukkan pucuk paku. Last sekali santan. Okeylah, siput sedut saya pun sudah siap. Cara, voila. Okey, inilah dia siput sedut saya sudah siap. Wow, cara. Nampak? Okeylah, sampai di sini dulu video saya. Ditunggu di channel seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Siput sedut dengan pucuk paku. Bye-bye.